Dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia ke-42, DKP 3 Kota Banjarbaru menggelar pasar murah hasil produksi pertanian di halaman kantor DKP 3 Kota Banjarbaru pada Selasa pagi. Pasar murah tersebut menjual beberapa kebutuhan bahan pokok seperti beras, telur, ayam, sayuran, dan beberapa produksi hasil pertanian serta berbagai cemilan. Dengan tema Urban Farming Solusi Ketahanan Pangan Kota Banjarbaru, peringatan Hari Pangan Sedunia yang diperingati setiap tanggal 16 Oktober tersebut dihadiri langsung oleh Wali Kota Banjarbaru, Aditya Mufti Arifin, beserta Wakil Wali Kota Banjarbaru, Wartono. Aditya dalam sambutannya mengajak seluruh lapisan masyarakat Banjarbaru untuk menjalankan pertanian perkotaan dengan urban farming. Maka dalam rangka peringatan Hari Pangan Sedunia ini, saya mencoba mengajak seluruh masyarakat Banjarbaru untuk menjalankan pertanian perkotaan dengan kegiatan urban farming. Kenapa urban farming? Banyak kebaikan dari urban farming ini. Karena keterbatasan lahan, ini bukanlah menjadi hambatan untuk kita bisa berkebun, kita bisa bertani. Dalam kegiatan tersebut turut berhadir juga Ketua TPPKK Kota Banjarbaru, Vivi Mar'i Zubedi. Ia menyampaikan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan keluarga dan lingkungannya, DKP 3 Kota Banjarbaru akan mengadakan BIMTEK Kadar Pangan tahun 2022. Dan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan keluarga dan lingkungan, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru mengadakan kegiatan BIMTEK Kadar Pangan tahun 2022 bagi calon kadar pangan dari 20 kelurahan dan 5 kecamatan dengan total jumlah peserta sebanyak 50 orang. Kadar pangan ini insya Allah nantinya diharapkan dapat membantu menyebarluaskan fungsi ketahanan pangan bagi keluarga dan masyarakat secara luas di Kota Banjarbaru. Diinformasikan pada kegiatan tersebut juga dilaksanakan tanda tangan komitmen bersama untuk mendukung perencanaan gerakan urban farming di Kota Banjarbaru. Dari Kota Banjarbaru, Tim Liputan Banjarbaru TV melaporkan.